Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar usahawan-usahawan situ jauh sekalian? Nak jawab apa ni? Seorang terbaik, seorang baik. Kita nak buat apa? Sikit malam ni, saya nak sharing ya. Minta maaf saya pakai kot putih hari ni. Bukan apa hebat tak. Saya Allah yang sejuk sebenarnya. Okey ya? Baik. Sudah jawab apa ni? Secara kesepakatan. Saya tanya apa khabar? Usaha saya jawab apa? Oh. Kita alhamdulillah dulu. Segala puji bagi Allah bila betul tak. Lepas tu kita pun baru boleh hebat. Boleh? Alhamdulillah, hebat. Apa khabar usahawan-usahawan situ jauh sekalian? Kena ada action sikit. Kena ada sinis sikit. Genggam tangan anda. Baik. Sebab saya nak tuan-tuan balik ada sesuatu malam ni. Walaupun sekadar ABC, FSK, it's okay. Dari banyak-banyak kita pun, balik kita pun tak dapat apa. Bagi saya sangat beruntung dapat audien tuan-tuan perempuan yang sangat baik. Saya sayang tuan-tuan dan perempuan semua. Baik. Genggam tangan anda. Saya sebut apa khabar usah-usah situ jauh. Alhamdulillah, hebat. Boleh? Baik, kita cuba. Genggam tangan anda. Jangan tumpuk di dalam sebelah, pastikan depan tak kena orang. Tapi dengan senyuman, tekad, semangat masing-masing adalah lambang perjuangan kita. Bukan orang lain, kita. Hidup ini kita yang tentukan. Slide saya rate sikit, dia ada 90 slide di malam ni. Ya, tambah aja ramai ni. Baik. Apa khabar usahawan-usahawan si Joy sekalian? Baik, tepukan untuk semua malam ini. Kadang-kadang orang mengharapkan dari luaran kuat impak baru kita kuat, betul tak? Tapi sometimes kita perlukan dalaman kita sendiri kuat, betul tak? Boleh faham saya? Baik, terima kasih. Yang saya hormati, kita punya CEO TBC Holdings, terima kasih Cik Fisiu. Saya kenal dengan beliau semenjak 19/1/2018. Tepukan untuk beliau, terima kasih. Yang saya hormati Tuan Rumah Keluang, MD Keluang Cik Yin. Baik, Batu Pahat, MD Batu Pahat, yang Puan Zarina, Mbah Lanang, terima kasih. Mbah Lanang? Ya, ID beliau Mbah Lanang kan? Right, ID beliau Mbah Lanang, and Prahat, Mbah Lanang. Baik, jadi barisan Ruby Director, tepukan untuk Cik Bazuki, kita punya the first aid Ruby Director, Tricky Holding. Baik, barisan Platinum Director, saya angkat tangan. Kak Siti, ini tak pernah. Ni Kak Siti Kadir. Terima kasih J5810 Renaka. Ya, tahniah, terima kasih. J5810. Ni. Wah, di luar lagi handsome bang. Kak Tifa tak datang ? Ya, tak apa. Lagi siapa lagi? Siapa ini tu? Ya, Irish. Siapa? Ya, Irish. Ya, Irish. Oh, Kak Sal. Tadi ada di Keluang pergi lipuh, dia ada lipuh. Di mana-mana dia ada tepukan. Ya Allah, akbar, luar biasa. Sebab dia jadi habit untuk majlis ilmu. Dia jadi habit. Sebab apa? Tanyalah beliau. Kan? Dia pun lagi hebat sebenarnya. Tadi kita kata kiri dan kanan jalan. InsyaAllah rezeki kita di Tracy Holdings. Tak jumpa di mana-mana. Baik. Jadi siapa yang belum lagi jadi ahli keluarga besar si Tujuan? Semua dah hadir malam ni. Lah ingatkan ada bawa rakan niaga baru, bakal rakan niaga, bakal prospek dan sebagainya. Alhamdulillah, tepukan untuk diri sendiri. Siapa pertama kali ke saya? Silakan tangan. Jatuh tangan, terima kasih. Salam kenalan ya, baik. Saya teruslah untuk malam ini, takut panjang saya kena ada slide. Sebab ni kalau tutup, macam kalau tak ada slide, saya tak ada panduan. Nanti saya panjang sangat. Betul, baik. So, hari ini... Baik. Cikgu Azuki ada dalam gambar ni. Tapi masa tu dia tak boleh menonjol. Dia tak boleh ambil gambar. Kak, boleh nampak tak saya duduk sini ni? Saya duduk sini. Tak nampak, Kak? Saya duduk sini. Boleh, tak? Ya, saya cuba puaskan hati semua orang, insyaAllah. Sekarang masa yang ada ni, Baik. Jadi,
Ya, ini adalah momen-momen yang sangat indah dalam hidup saya. Di saat saya decide, saya yakin dan saya percaya. Agak berdengung sikit sound tu. Baik, di saat momen saya nak buat situ join, inilah dia hasil dia. Dan ini adalah permulaan. Masa tu belum ada lagi seperti ini. Belum ada lagi. Kita sendiri-sendiri. Baik. Ya. Ada kan? Eh? Baik. Gambar-gambar muka-muka yang ada dalam ni, ada yang masih lagi dan ada yang telah syahid. Telah syahid. It's okay. Yang penting, kita ada lagi. Orang kita tak tahu. Yang penting, kita ada lagi. Ha? Semua lagi majoriti ada di sini. Tapi semua di sini, semua dah. Somebody ya. Right, termasuk ni Enfarhan pun ada sini, Amri 77. Okay, ni Mbah Lanang ada, CEO of course ada. Sebab CEO ada ini, kita pun ada gini. CEO tak ada, kita tak ada kat sini gini. Baik, dan sebagainya. Baik, ha? Jadi ini success story. Bukan kata nak riak, nak apa tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak. Bukan nak riak, nak apa. Bukan hebat pun duduk kat depan ni. Sebenarnya, saya duduk di sini, saya diamanakan oleh DC Holdings untuk sama-sama membantu tuan-tuan perempuan. Anda kata ilmu yang ada sedikit sebanyak ini boleh membantu tuan-tuan dan perempuan untuk sihat, dan juga untuk sihat tubuh badan, dan juga mungkin untuk sihat kewangan sudah tentu. Boleh-boleh? Boleh-boleh? Baik, terima kasih. Saya perlukan semangat sebab saya tak nak jadi macam TV3. Boleh? Saya tanya boleh, tuan-tuan dengan jawab boleh. Boleh ke boleh? Boleh. Tuan-tuan ada pilihan. Saya tak tanya boleh ke tak boleh. Tuan-tuan, saya tanya boleh ke boleh? Boleh. Tuan-tuan kena jawab? Boleh. Boleh. Baik, terima kasih. Positive things happen to positive people. So, circle kita ni aura yang sangat positif. Di saat orang duduk tidur, sekarang ini pukul 9.50 atas katil, betul kita masih dekat sini lagi. Sebab apa? Ini adalah majlis ilmu. Dan kita dirahmati, jadi betulkan niat masing-masing. InsyaAllah. Baik. Wah, macam tak gerak ni. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada TDC Holding Sdn Bhd. Tepukkan untuk TDC Holding. Sampai TDC Holding, tiada kita di sini. Tiada saya di sini, tiada kita di sini. Baik, terima kasih juga tepukkan untuk Tuan Suhaimi, orang rumah saya, wife saya yang tercinta, support dan seluruh family saya. Baik, rakan niaga TNPJ Network dan juga keluarga besar Situ Joy seluruh Malaysia. Baik. So, habislah. Dah terima kasih, ya. Habislah. Ya, ini menyatakan penghargaan. Okey, baik, kan? Baik. So, ID saya Komit 1. C-O-M-I-T, Komit 1. Cita-cita saya besar juga. Komit itu pun ada maksud. Macam Abang Kamal tadi kan, kalau aku mahu, aku lakukan. If I want, I do it. Do it, do it. Baik. Ini saya Komit 1. Maksud Komit 1 pada masa itu ilham datang Kolostrum Millionaire Team. Komit. Apa dia tuan-tuan? Kolostrum Millionaire Team. InsyaAllah satu hari akan sampai juga. Jangan berhenti. So saya bersama dengan TDC Holding 1991-2018. Saya sebenarnya ada ijazah sarjana muda, Bachelor Business Admin dengan kemudian Universiti Utara Malaysia, saya kira tahun 1999. Dan saya juga lieutenant muda bersara. Juslan Yusuf. Dan saya juga as lecturer di Melaka Tengah Vocational College. Saya servis selama 15 tahun, 1/4/2017 saya bersara pilihan. Alhamdulillah. Hidup ini adalah pilihan. Bisa memilih. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala jumpa saya dengan TDC Holdings. Alhamdulillah, saya ambil peluang. Baik. Tak kenal maka tak cinta, yang jauh kita telah kita dekat-dekatkan, yang dekat telah kita rapat-rapatkan, yang rapat kita mesra-mesrakan, insyaAllah. So, ini saya. Ini baju ini tak semua orang ada rasanya. Baju ini hanya ada dengan 30 orang saja. Masa PNC Pro. Nanti kita tunjuk gambar nanti. So, saya adalah silver dealer pada asalnya. Kemudian saya upgrade platinum dealer bila dah yakin. Kan proses tu, betul tak? Proses. Kemudian, saya berjuang lagi. Saya komit, memberikan komitmen. Kemudian saya jadi master dealer Melaka. Alhamdulillah. And then, selepas tu,
Dengan komitmen yang kita berikan, diberi kepercayaan oleh TDC Holding untuk saya menjadi salah seorang speaker TDC Holding juga. Dan saya lupa tadi, ya, tepukan untuk Cik Hasni belakang, Hasni Rich dengan kursi roda beliau, saya lupa tadi. Beliau juga adalah Platinum Director. Minta maaf tuan, tak nampak. Dan juga, beliau juga adalah salah seorang speaker TDC Holding, dan juga Annie Farhan pun salah seorang speaker TDC Holding. Baik. So, Alhamdulillah, bulan lepas, dinobatkan juga berkat perjuangan, bukan beli dengan duit, kita berusaha dan ada sistem dia. Alhamdulillah dinobatkan juga Ruby Director, salah seorang terhormatan orang Ruby Director Malaysia. Alhamdulillah, sebab kita buat kerja. Jangan berhenti, follow mentor, insyaAllah. Baik, baik, bagaimana bermula? Kisahnya simple je. Saya nak pergi KLIA. Mana tuan-tuan? KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Lagi KLIA, tiba-tiba jumpa seorang Datuk Seri. Datuk Seri. Jadi sepatut pagi dia cancel, saya dah dalam perjalanan, it's okay, dia kata jumpa petang. So saya langsung, saya telefon Cikgu Azuki, kata saya on the way ke KL. Sebab appointment tu batal, plan B. Tuan-tuan, huruf A sampai Z ada berapa huruf semuanya? 26 huruf semuanya. So kalau tak jadi A, dia pergi ke plan B. Tak jadi plan B, C. So kita ada 26 plan. Tak ada masalah. Jadi plan B dia saya call Cikgu Azuki. So beliau pun ambil time split masa tu, keluar sekejap. Lepas tu bekerja, jumpa. Jadi cerita-cerita situ okeylah. Saya ambil 3 kotak, masa tu join silver dulu. Jadi dari situ saya ambil 3 kotak, 1 kotak saya minum, 2 kotak saya bagi ibu saya. Ibu saya kasi manis. Jadi Alhamdulillah, pendekkan cerita, beliau minum, pergi Norway kan. Cepat peluhnya, basah kuyuk, seronok dia berpeluh. Norway 10 batang pokok dah berpeluh juga-juga, Alhamdulillah. Dan bila dikongsikan dengan rakan masjid, rakan madrasah, Alhamdulillah. Jadi saya pun nekat untuk buat, menyebarkan situ jual di negeri Melaka. Baik, jadi saya nak buat. Yalah, sudah tentu bila saya nak buat, ini adalah bisnes saya, betul tak? Baik, so marketing plan itu dah diceritakan awalnya. So saya kena berdikari. So apa berlaku, saya nak yakin diri. Sekarang yang nak buat, sekarang ini siapa? Kita, saya yang nak buat, kita nak buat. So, apa kita kena mula-mula sekali? Kita kena? Nak yakin macam mana? Kita nak yakinkan diri kita dulu. Kalau kita tak yakin macam mana, kan mungkin kita nak yakinkan orang, betul tak? Betul. Baik. Jadi, nak yakin. Makanya, ini atas bas. Saya pun balik ke Kelantan dengan bas. Ini momen dia. Kan? This is my story. Saya balik dengan bas, dengan anak saya, seorang anak lelaki saya. Nick is rumah kolej. Kita balik. Kita belasah, ni lah driver bas, betul tak? Mulut kita kan kedai kita mana-mana, saya itu sharing. Hai. Saya pergi HQ, pendek cerita. Dan di HQ itulah, masa inilah momen-momen saat saya yang saya tak boleh lupa. Saya jumpa dengan Cik Hafiz di HQ TDC Holdings, Jalan Dusun Muda, Kota Baru. Dan pada tengah hari itu beliau belanja saya makan. Alhamdulillah. Itulah momen dia di situ. Dan dari situ saya pun tengok beliau, kita pun tengok orang juga, betul tak? Jadi, wah, pergi di HQ tengok, beliau present. Masa tu ada BDM, masa tu pun bantu present. Maksudnya, wah, saya timbul keyakinan saya nak buat. So, apa saya lakukan seterusnya? Saya pun singgah di Macang masa tu. Di Macang. Ada seorang lah. Ini account kedua dia lah masa tu. Baik, eh? So, saya nak tengok macam mana rupa duit. Kalau kita dapat duit, kita baru join, betul tak? Dah tengok rupa dapat duit macam mana. Jadi saya minta dia buka login macam tu. Tengok, ni rupa dia. Masa kita dah nak start buat. Jadi inilah masa dia tunjuk. Dan inilah impian saya juga, betul tak? Ini bulan 8, 9, 10, 11, 12, 21 tengok. Ini tim bonus, dia kata tak buat apa-apa dan ini kata dia masuk. Saya dah mula percaya. Saya dah mula percaya. Sekali tu tuan percaya, kau percaya? Percaya kau percaya? Percaya 10% supaya percaya 50%? 200% luar biasa, tepukan untuk ya Allah. Ya, siapa yang dah merasa masuk ke account bank? Sila katakan. Yang dah merasa masuk account bank, duitnya. Alhamdulillah, betul tak? Mana kamu pergi tetap percaya lagi. So, percaya itu penting. Keyakinan itu penting. So, kita pun balik buat kerja. Ini kerja saya mula-mula.
Ini moment. Ya. Saya pergi ke 4 paket tu. 4 paket 20 ringgit, 4 paket 20 ringgit. Masa tu saya buka booth di Hospital Manka. Saya buka booth Hospital Manka. Dulu. Bukan macam ni. Buka table, bayar 80 ringgit. 50 ringgit, buka table. Ini rumah saya ni saya pergi. Baik. Ini proses. Kejayaan adalah proses. Saya dah lalu. Saya boleh cerita sebab saya dah lalu. Saya bukan buat cerita. Saya buat. Buka bus saya buat. Sekarang tak sempat nak buka bus lagi. Tak sempat. Bantu rakan yang aku. So ini adalah antara momen-momen terindah juga. Ini adalah masa bila soft launching mula-mula dulu. Okay. Berapa lagi kita ada Kak Pah ada lagi sini. Zuli, Abang Mun. Right? Masih ada lagi. Baik. Oh, ni. Saya suka gambar. Jadi adalah gambar-gambar tunjuk. Saya ingat cerita saja yang ini. Kalau cerita tak seronok juga betul tak? Baik. 3 Mac 2018. Baik. Ini sebenarnya adalah kalau ada liga tanya, bila spark situ joy? Tau spark tuan-tuan? Bila dia mula berbunga dan juga nak mula meletup. Dia punya turning point dia. Turning point dia pada masa PLC Pro. Professional Leader Coaching Program. PLC Pro. 30 orang lagi. Kita 3 hari 2 malam dikurung, bukan dikurung lah. Di Sudara Beach Resort, di Pacok, 30 orang. Malam-malam ada tak ada end of round? Belum lagi. Right. Termasuklah Cikgu Zuki sendiri kata, saya sendiri kata dan majoriti yang ada sini yang stay. Sehingga sekarang majoriti adalah master dealer. Dari sini kita mulakan gerak kerja kita. Buat entity sendiri masa tu. Kita set up entity sendiri. Bayar RM30, betul tak? Bagi hand out, bagi makan, pagi sampai petang. Sendiri. Ya, bukan di HQ. Okey ke okey? Okey. Sangat berbaloi lagi. Sangat berbaloi. Sebab di sini kita bukan jadi superman. Kita bukan cerita kita seorang. Kita membangunkan tim. Yang mana hari ini? Yalah, alhamdulillah. Semua dah berhasil betul tak? Itu duplikasi berlaku. Sebab ini sistem. Kita ikut sistem. Dan berkat 2 tahun itu, ya Cikgu Zuki sendiri pun sekarang ni dah 6 angka sebulan. Tepukkan untuk dia. Ya. Percaya ke percaya? Right. So buat aja. Baik. Wah, up sikit lagu tu. Okey. Weh. Up sikit kan? Okey, baik. A long journey begin with a single step. Perjalanan jauh bermula dengan langkah pertama. Maka perjalanan pun bermula. The journey begin. Baik. Yang kita tengok hari ni, perjalanan tu penting. Tuan-tuan tahu tak destinasi dengan situ jaya kat mana? Apakah mana tahu tak destinasi situ jaya kat mana? Nak pergi mana ni dengan situ jaya ni? Nak pergi mana ni dengan situ jaya ni? Impian. Wah, luar spesifik sikit. Spesifik sikit. Bapak besar. Di situ joy. Apa dia? Right, mesti ada satu destinasi kita nak pergi mana ni di situ joy ni. Apa dia destinasi akak? Kaya ya Allah umumnya. Sekarang ni akak dah kaya, betul tak? Ada kaya anak, mungkin akak kaya kawan, betul tak? Huh. Di Tennessee, spesifik sikit. Ya. Ada orang kata nak 300 hari, ada orang kata nak 1000 hari, ada orang kata nak 5000 satu hari. Sebab sistem kata macam tu, betul tak? Hebat sejauh mana kita pun 5000 sehari untuk tea bonus, betul tak? Okey ke okey? Okay. Tapi kalau dapat 50 ringgit, 100 ringgit sehari, okey ke okey? Okay. Kau sangat okey kalau sehari 30 hari sebab itu hari. Tak ada orang bayar hari lagi ni. Makan gaji pun 20 tahun pun, betul tak? Haa, bulan-bulan. 25 hari bulan adalah hari yang ditunggu-tunggu. Suju-suju. Ada orang kata lagi-lagi kasar sikit. Tapi saya seronok. Perkataan dia sangat kreatif. Dia kata, gaji ibarat siput.
saya tak nak sebut. Gaji ibarat siput, ehem-ehem. Datangnya seperti siput, perginya seperti ehem-ehem. Boleh faham saya? Ha, tunggu lambat 25 bulan itu kan. Dapat sekejap. Cepat nanti. Tunggu pun nak lagi 25 bulan. Itu maksudnya, kan? Baik. So, perjalanan bermula. Hari ini kita di PLC Pro. Alhamdulillah. Okey, ini kita di Dong Kochi. Ini masa mula-mula saya buat talk di Bandar Seremban Selatan. Seorang menteri nak join silver, lepas tak cari join silver. Terus ambil platinum. Baik. Oh. Ini momen, saya tunjuk gambar yang ini. Baik. Ujung ada 3 slide yang saya nak share dengan tuan-tuan. Baik. Ha, ini kita buat. Ini center saya lah. Center saya kecil itu mungkin akan dibesarkan lagi. Sebab first hari itu saya buat BOP di Melaka 80 orang. Second hari itu buat di hotel yang sama juga ada 100 lebih orang. Jadi saya ingat saya kena besarkan lagi center kita, insyaAllah. Ha, dipersilakan. Ini Selawang yang itu. Muka-muka yang sama juga ada. Ha, baik. Ha, CEO adalah CEO. CEO kena sentiasa ada. Masa itu jejak santai 2018. Baik. Ini iftar. Sudah 2 tahun kita beriftar. Dan 2 tahun, Alhamdulillah, saya sempat masih berada di sana. Join program, Alhamdulillah. Baik. Oh ni, di Port Dixon. Every hotel itu 300 orang. Oh. 300 orang every hotel. Right. Hmm. Oh. Every hotel Putrajaya. Saya tunjuk gambar. Ini di Johor. Ini 2019 di Johor. Okey, di Pahang Ampang hotel semua dapat barang kemas dan sebagainya. Juga Zuki. Baik. Sky is the limit. Golden Seed. Boleh kuat sikit sama sikit. Baik. Ini adalah Golden Seed. Tahun depan dikabarkan Golden Seed dah tak ada. Dah ada. Golden Seed ada. Sekarang ini 3 kali setahun lah 3 kali setahun. Sekarang ya, akan jadi next year akan jadi tiap bulan. Jadi tuan-tuan hadir untuk lebih semangat lagi. Baik, eh? Baik. So, nampak? Ramai-ramai siapa pegang bunga? Siapa pegang hadiah? Baik, terdapat anugerah juga, Alhamdulillah. Eh? Baik, ini first batch Golden Seed. Tuan-tuan kena hadir Golden Seed bersama dengan founder sini, Pak Edwin. 2 hari 1 malam di situ, tuan-tuan akan faham apa itu Situ John, apa itu TDC Holding. Untuk semangat lagi. Siapa yang dah pergi di Golden Seed? Belum pernah lagi? Ya, Aina Farhan. Ya, kita dah pergi. Oh, dia kena pergi. Eh? Baik. Tengok, saya dari Melaka, saya Bobman. Pergi untuk second anniversary. Seven Man. Ingat nak sewa bas, tak cukup bas. Plan B. Ambil plan. Kau datang ke HQ, bawa rekan yang datang ke HQ. Baik. Ah, ini di second anniversary. Jangan tanya tuan tanya kenapa saya pendek, yang lain semua besar-besar. Ini pendek. Ini first batch, 7 orang di Malaysia. Saya, Cikgu Zuki termasuk, ada 7 orang saja. Mula-mula first batch, Platinum Director. Sekarang ada 220 lebih Platinum Director. Okay? Baik. Mari kita bahan mana Cikgu Asma pun ada rasa di sini ni. Right. Oh, silaturahmi masih lagi sekarang. Sehingga sekarang betul tak? Ya. Alhamdulillah. Motor suara. Mana dah orang muda? Ya, saya pernah dapat dengan maji-maji betul tak? Wah, yang boleh login hari tu dia dapat login dia pun suara. Oh, bukan cerita duit lagi. Dapat login pun dah seronok. Ilmu. Ilmu. Teknologi ni tak kira usia sekarang. Jangan rendah diri. No. As long as telefon ada kat tangan, it's okay. Boleh jalan. Jadi ada kemahuan, insyaAllah. Baik, lagi. Ha, ini di Melaka juga, ini kita buat. Ha, ini di Shah Alam. Dia dengan pemilik Magna Bridge Travel and Tours. Mana-mana ada travel, dia. Okay. Jadi, North Florida. Ajak North Florida. Baik. Hari itu empat, balik Kelantan pun orang telefon pun kita pergi bagi talk nampak? Tengok. Yang ni dah syak lagi nampak? Tengok. Tak sendiri ada slide, ada apa pun tak. Dan congok pun jadi. Tuan-tuan congok pun jadi. Mesti love presentation nampak?
bagi ilmu, ini banyak kayu. Right. Oh. Ah, ini dengan Iftar Perdana. Okey, baik. Dengan anak yatim, Alhamdulillah. Sebenarnya, yang kita buat video ini, kita sedar dan faham. Ada bahagian kita yang bagi sedekah, sebab itu bahagian kita. Tapi kita yang menjalankan perniagaan ini, di peringkat syarikat, kita ada juga bahagian kita. Ada juga bahagian kita yang dalam syarikat itu, yang menyumbang juga kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi yang risau, insyaAllah, pahala akan mengalir juga. InsyaAllah. Baik, ya? So, ini golden, third golden seat. Saya juga salah seorang juri untuk third golden seat yang itu. Alhamdulillah, banyak juga menginspirasi rakan-rakan. Dan baik, ya? Mereka pun berjuang. Baik. Ini post meeting. Ya, ini workshop. Ya, ini yang main gaya. Jemaah Gaya. Seronok. Jemaah Gaya ni. Ini di Tanjung Malim. Okey. Ini. Ini di Saudara Bisnis PLC Pro. Masih lagi. Dan jangan risau, bisnes ini tidak turunkan dari Pak Elvin kepada Encik Hafiz. Sudah diwarisi. Sama juga kita juga. Sebab tu kita kena buat sungguh-sungguh perniagaan ini. Sebab satu hari nanti, pendapatan yang kita peroleh hari ini, kita boleh wariskan kepada anak-anak kita, isteri kita, anak-anak kita. InsyaAllah. Baik, kan? Eh? Baik. So, antara anugerah, top rising star 2018, the first British, the first seven British, dan top leader of the year 2019, baru ni. Sekali, ingat Im ke hari tu? Encik Im? Right, hari tu kan? Baik. Ha, ini sharing je lah. Eh? Bukan kita nak riak nak apa. Untuk memberi semangat kepada tuan-tuan dan perempuan, semua orang boleh. Semua orang boleh. Baik, kan? Eh? Ini anugerah Platinum Director. Okey, ini tadi dah share sebaiknya. Di Quadri 13 Oktober itu, top leader of the year. Terima kasih TVZ, dapat juga lagi RM4,000. Kita bagi yang kita je. Bantu tim, tiba-tiba eh dapat award pula RM4,000, dapat trofi, jalan dan sebagainya. Okey ke okey? Tepukkan untuk ini Holding. Ini bukan untuk leader, untuk sekretar. Tuan-tuan akan kerik depan ini. Ini 2019 dah nak habis. Lembaran baru akan bermula, bermula 1 bulan 1 2020. Dan 2020 Malaysia dan dunia akan menghadapi saat ekonomi yang agak mencengkam. So that's why kita kena buat Situ Joy betul-betul. Dan insyaAllah boleh membantu ekonomi kita. Jangan risau, insyaAllah. Baik. Reward trip, hari itu kita berbalik Korea. Tuan-tuan, tengok gambar ini. Kakinya di mana, tuan-tuan? Kakinya di mana ini? Tidak jejak bumi. Bila di Korea, kita tak jejak bumi. Sebab apa? Masa lompat tu ambil gambar. So, lompat gambar, eh? Ini di istana. Baik. Ini di mana ambil. Baik. Oh, ini shot, tuan-tuan. Saya biasa tengok Winter Sonata saja, tapi hari itu saya rasa seronok, impian saya jadi kenyataan. Siapa tak mimpi pun pergi Korea? Saya jual susu dan saya boleh pergi Korea. Okey ke okey? Baik, nanti tahun depan dia alhamdulillah bulan 12 ni nak ke umrah alhamdulillah. Bawa mak, bawa suami, dia isteri, bawa mak, mak mentua, mak sendiri. Jadi 4 orang pergi alhamdulillah. Terima kasih TVZ, terima kasih alhamdulillah. Impian saya jadi kenyataan. Sebab apa? Inilah gara-gara MLM. Apa dia MLM? Apa dia MLM? Akak, apa dia MLM? Akak, apa dia MLM? Akak, apa dia MLM? Akak, apa dia MLM? Mati dia berbakti. Pun betul, Kak. Terima kasih. Ambil dah satu lagi. Baik, bagi saya MLM adalah make life meaningful. Orang kampung saya katalah make life meaningful. Membuatkan hidup lebih bermakna, betul tak? Bukan soal kita cari orang tajam, tak. Hari ini kita menyebarkan manfaat, orang dapat manfaat, orang bersyukur kita dapat pahala, betul tak? Ha, rezeki kita di sistem yang ada di TVC Holdings membantu kita, betul tak? Okey ke okey? Right, semua betul kah? Itu pandangan masing-masing. It's okay. Yang kita perhatikan betul tu. MLM, meniaga lalu malam pun ya. Ya, saya faham itu. Baik, eh? So, dapatlah kan main salji. Ah, maksud tu tak ada salji. Tak ada salji maksud tu. Tak ada salji. Baik, semua putih, semua bunga. Ya, ah, eh? Ah, ni atas gunung, mau sore. Baik. Dan go Bali itu. Baik.
Ha, dapat main penyu. Ini momen-momen yang indah bersama TDC Holdings. Baik. Dan untuk makluman, hari raya itu dah dicabutan bertuah. Siapa auto maintain satu, satu tiket, betul tak? Masa hari raya, ada Fitri dulu. Betul tak, eh? 290, satu tiket, tak silap saya. Dan dia dapat tiket. Dia dapat tiket cabutan satu. Jadi dengan itu, oh, sangat seronok. Sebab masa cabut live Facebook, CEO cabut. Bayangkan masa tu saya tengah tukar tiket ke? Tengah tengok live cabutan ni, kita ada juga tiket dalam tu, betul tak? Nama saya naik yang sahabat hati apa? RM300 ke RM500? RM300 saya punya sahabat hati dapat. Tiba-tiba, tempat ketiga, tempat kedua. Tempat kedua, tempat ke pertama. RM1,000, RM2,000. Pertama, tempat pertama RM4,000, grand prize RM8,000. Cabut itu. Tiba-tiba bayangkan saya dapat RM300 rezeki Allah Ta'ala. Betul-betul gaya hari itu. Tiba-tiba tempat pertama RM4,000 naik. Nama orang rumah saya. RM4,000 itu je naik. Dan tiba-tiba satu lagi. Kak Biba. Dia dapat grand prize. Dan bila saya tengok gambar ni, ini gambar kita masa kita pergi Bali. Zuli pun dapat juga itu. Saya dapat 300 cabutan, Zuri dapat 300, rumah saya 4,000, Kak Lipah 8,000. Begitu je. Begitu je. Nak kata rezeki tak salah ramad, eh? Baik. So, aku balik kita, lepas tu ada training. Dan ini adalah Anugerah Platinum Director 30 Mac 2019. Naik atas stage. Ini antara kejayaan-kejayaan. Baik, more. Dapat tinggi, Pak Benji. Macam-macam dapat. Macam-macam dapat. Ni. Baik. Ni gelang emas lagi dapat ni. Alhamdulillah. Ini nak share ni. Baik. Oh ni. Siapa ni? Tuan-tuan kenal? TDC sponsor tali pinggang. Muay Thai. Nanti bulan 1 nanti kita ada lagi nak. Nak fight. Championship. Oh ni. Nah, TDC sponsor tali pinggang. Ini makro. Dan memang dia gunakan dalam training dia. Memang bertenaga. Betul. Abang Kamal boleh kalau nak Muay Thai pun. Boleh. Baik. Baik. Jadi alhamdulillah dari segi pendapatan di TDC. Okey baik, itu cerita perjuangan. Sangat berbaloi. Tonton buat je. Jangan fikir orang kadang-kadang ada apa yang tak ada pun kadang-kadang kita jangan sebab orang kita nak buat betul tak. Kita sendiri nak buat. Baik, eh? Saya cuba cepatkan. Baik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baik. Pernah tengok karupa macam ni? Ini statement yang betul. ID saya kan komik satu. Ini betul. Bukan leader yang back in. Saya nak tunjuk ni bukan leader yang back in. Kalau syarikat lain betul tak? Nama orang lain terparti, nama orang lain bukan syarikat. Ha, sini, ini tarikh syarikat back in. Income ke akaun kita. Baik, ini username penerima komik satu. ID saya komik satu. Dan yang tunas juta cemerlang. Ini tarikh bonus mana yang TDC syarikat bayar kepada kita. Baik. Ha, ini contohlah. Ha, 24 hari itu. Saya tak sempat update yang terbaru. Baik. Ha? So, RM1,013. Okey ke okey? Okey. Sehari. Sehari. Ya. Persamaan mungkin agak gaji sebulan orang itu tak? Minimum salary. Ya. Ini saya dah berusaha 20 bulan kat, eh? Jangan risau, teruskan perjuangan. Rezeki Allah Ta'ala, kalau kiri kanan tuan-tuan gerak, abang-abang kakak gerak kiri kanan itu je. Jadilah dia. Kurfaya pun betul jaga. Baik, ha? Baik, ini contoh lagi. Jangan rasa terkilan. Kita kata hari-hari masuk, kadang-kadang tengok esok tak masuk, rusuk. Betul tak? Ha, itu dari TDC Holding, 12 malam terus ke akaun bank. Dari bank untuk rilis ke akaun kita, saya nak tunjuk sini, ada satu hari masuk bank. Ini 24 hari bulan, ini 23. Satu hari masuk bank. Ada dua hari masuk bank. Ha? Ini contoh 29. 27. Bonus 27. 29. Masuk ke akaun bank. Adalah sikit 1,326. Okey ke okey? Alhamdulillah. Baik. Ha, ini contoh. Saya screenshot. Ha? Tiga hari masuk bank. Syarikat bayar 3 Mei. Terus landing ke akaun bank 3 Mei. Tiga, bonus yang 30 hari bulan. Adalah sikit 1,942. Bolehlah membantu kehidupan kita betul tak? Right. Alhamdulillah. Ha, ini contoh.
Ada juga yang beratu ada seribu, ada seribu, ada seribu, ada seribu sembilan ada. Baik, ada hari itu juga dia sentak masuknya. Alhamdulillah. Ha? Pada 21 Julai hari itu, kan? Masuk yang 27, 28, 29. Serentak sekali agung masuk. Kan? Ada 3,853 ringgit. Okey ke okey? Okey. Yo, boleh membantu lepaslah. Telur satu kaki, kan? Itulah. Beras. Satu boleh ya Allah Akbar, ya. Kita walaupun 1000 sehari ke, 100 sehari ke, kita makan nasi sama tu juga kan. Kasut tetap saya jujur kan. Tak ada kata ini 1000, ada 1000 sehari, 100 sehari, kasut dah jadi 20 saiz, tak ada. Sama je makan dalam-dalam tak, itu je juga makanan. Semakin lama makin sikit je makannya. So makin sedar. Nak jaga kesihatan ni. Kan? Anda adalah apa yang anda makan dan minum. Setiap penyakit datang dari perut. Pegang ayat tu. Baik. Okey. So, ini yang penting. Sebelum saya habiskan sharing saya hari ini. Apa ABC? Tadi saya dah sharing tadi. Okey, hari ini tugas kita di luar sana sebenarnya nak mewawarkan kepada masyarakat di luar sana bahawa kita ada situ joy. Bukan untuk buat selling semata-mata. Hari ini kita nak berdakwah untuk orang sihat. Saya ulang, kita berdakwah sebenarnya untuk orang sihat. Sebab tu kita kena betulkan niat kita. Ini nama amal ini niat kita. Macam Cik Im tadi, sangat luar biasa sebab kena dengan dia sendiri. Beliau sendiri. And Farhan tadi pun, Kak Ina pun tadi, sendiri. Dan saya rasa majoriti pun ada sendiri yang minum, betul tak? Ya. Jadi kita nawai itu kita betul untuk dakwah, untuk orang sihat. Itu kapasiti rezeki kita. Ada orang rezeki dia lain-lain rezeki dia dalam konteks kesihatan tadi tu. So, kita kena menyebarkan benda ni. Sebab tu hari ini kita hadir, kita sedar dan faham. Betul tak? Sebab hari ini 20%, 20%, 60%. 20% orang sihat, 20% orang sakit, 60%. Nampak macam sihat. Tapi tak sihat. Jangan tanya lagi sakit apa, betul tak? Nanti kalau kita cerita-cerita, dia pun tanya. Kecil mari boleh. Betul tak? Kenal tu, kenal tu. Right. So, tugas kita hari ini nak memberikan kesedaran kepada dia. A yang pertama adalah kesedaran. Baik, B yang kedua adalah before. C yang ketiga tu C. Change. Jadi memberi kesedaran kepada mereka sebelum mereka berubah. Berubah apa? Pagi tertarik, tengah hari Milo. Malam tertarik lagi, betul tak? Tengah malam Milo tabur lagi double, betul tak? So, kita nak beri kesedaran. Anda kata mereka dah sedar berubah, apa berlaku kepada kita? Asbab kita. Dia pun tak sanggup nak beli 120 ringgit sekotak. Dia pun bijak, betul tak? 3 kotak, 215. Apa berlaku, dia kena masuk sistem. Dia masuk sistem. Bukan untuk penyaga. Bayangkan kalau seorang kita faham plan pemasaran TDC Holding. Setiap kali rezeki masuk di TDC Holding, syarikat agihkan kembali kepada kita. Boleh faham saya? 215 masuk ke syarikat, syarikat bayar lagi asbab kita dia buat belian, syarikat bayar lagi kita 30 ringgit. Kalau asbab orang minum ni ada kebaikan untuk dia, dia repeat order saja kita dapat 30 ringgit. Bayangkan kalau 100 member saja kita ada 3000 ringgit sebulan. Okey ke okey ekonomi kita? Okey. Ya. Sangat okey. Kita dapat dua tuan-tuan. Satu kita dapat pahala, betul tak? Atas nawai itu kita tadi tu. Ya, yang kedua kita dapat rezeki atas sistem yang diwujudkan asbab TDC Holding dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, ha? Jadi kita memberi kesedaran A, B, C. Awareness before change. Baik. Lagi, sikit lagi. Tak banyak pun. Sikit lagi, nak habis lagi. Yang pertama, attitude. How to success? Mudah je. Sikap. Hari ini terima kasih yang datang hari ini. Sanggup lagi bersengkang lagi 10:30 ni. Okey. Attitude sikap kita. Penting untuk datang belajar. L-E-A-R-N. Learn. Belajar. L-E-A-R-N. Learn. Belajar. Dah belajar, dapat ilmu, applykan, buang L. Buang L. Apa jadi? Earn. Ya. Saya dah lalu, kami dah lalu. Kita semua dah lalu. So kita kena ajak ramai untuk lalu jalan kita juga, insyaAllah. Jalan yang lurus. Ha? Baik, S yang kedua adalah skill. Iya, betul kan? Right. So, skill. Kena sentiasa sharing, bercakap, sharing. Kita kena cakap. Kalau setakat mendengar,
bom bagi saya tak bawa sampai. Kena sharing juga. Apa ilmu kita ada dan juga kita kena ada ilmu. Ah, ini yang kita datang malam ni. Ya? Baik. Solat sekali, akhir sekali dah habis. 5 power yang saya ni saya amalkan. Saya share dengan tuan-tuan dan puan. 5 power saya tak banyak. Nombor 1, the power of choice. Jadi tuan-tuan hari ini dah pilih untuk bersama Trisi Holding. Ada satu masa? Hidup ini adalah pilihan. Sebab hidup ini antara B dengan D. Apa B? B? B ini birth, lahir. D itu dead, mati. Hidup ini mudah. Yang antara B dengan D. Hidup dan mati. B dan D. Hidup ni. Tengah-tengah kehidupan apa ada? Ada C. Apa C? Choice. Pilihan. Kita berhak memilih untuk hidup kita. Dan tahniah tepukan untuk diri sendiri. Sebab kita memilih untuk bersama diri sendiri. Baik. Kita memilih. Selepas kita memilih, kita ada impian, betul tak? Saya katakan tadi, alang-alang buat TDC Holding, TDC SC to join, biar sampai jadi DA, biar sukses sehingga DA. Apa DA? Apa DA? Oh, mon. Ya, alang-alang buat TDC, biar sampai jadi DA. Diamond Ambassador. Saya ulang lagi, alang-alang buat TDCS, dia sampai sukses DA. Dunia akhirat, betul tak? Ya, alhamdulillah. Kebetulan mungkin DA ke Diamond Ambassador. Kebetulan mungkin dunia akhirat. Tapi Allah Ta'ala tak buat benda-benda saya berlaku saja-saja, betul tak? Ya, ada hikmah dia. Baik. Boleh, kan? Ada impian, begitu. Baik, nombor 3 ada strategi. Terpulang masing-masing strategi, buku buku dan sebagainya. Okey? Tapi yang penting, niat kita untuk sharing kan itu. Sharing from the heart. Dari hati kita. Nombor 4, kena fokus. Dah boleh mula fokus sebab kita dah sangat stabil. Dah third anniversary dah pun, alhamdulillah. Sangat stabil. Tak pernah miss bayar commission kita. Itu yang paling penting. Dan kita dapat menyebarkan dengan suara dan sebab ini. Dan akhir sekali. Kalau ada 1, 2, 3, 4. Kalau tak ada nombor 5. It's nothing. Tak ada apa-apa makna. Apa dia tuan-tuan? Kena ada action. Tindakan. Kena bertindak. Atas kapasiti masing-masing. Kalau kita NJ kancil, kita bawa kancil, kita jangan bubuh. Apa siapa kita tadi? Jangan bubuh NJ Ferrari dalam kancil kita. Takkan dapat bawa. Zero set. Jadi diri kita yang sebenarnya. Jadi diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri. Okey? Oh. Jangan kita NJ kancil, letak NJ Ferrari. Tak boleh bawa. Kalau dia naik Ferrari pun, kalau dia berhenti, dia tak sampai ke tak sampai? Kalau dia naik Ferrari pun, dia laju. Ferrari tu kita punya mindset laju. Tapi kalau dia pergi semua, pun dia berhenti. Tak sampai ke tak sampai? Sampai. Tak sampai. Kita kancil pun tak apalah. Jalan-jalan tak berhenti. Sampai ke sampai? Sampai. Itu je point dia. Ya. Don't focus the destination. Focus on your journey. Perjalanan kita. Baik, kan? So, akhir sekali, habislah. Baik, jadi terima kasih sekali lagi kepada darling saya. Tepukan untuk beliau malam ini. Terima kasih. Baik, ya? Membantulah, jadi tulang belakang saya. Our best is yet to come. Our best is yet to come. Satu hari nanti. Jangan berhenti. Tuan-tuan percaya saya? Sebelum percaya saya, tuan-tuan percaya diri tuan-tuan dulu. Abang-abang, kakak percaya. Jangan kira omong, jangan kira apa. Jangan kira tak dapat cakap. Jangan cerita yang tu. Jadi buat dia. Percaya dulu. Baik, kan? Our best is yet to come, insyaAllah. Cara masing-masing. Rezeki ada mana-mana. Jangan risau. Baik. Eh? Ada orang tak payah cakap, senyum dia. Apa tu? Okey. Pun ada, jangan risau. Itu masing-masing tactical. Jangan risau. Eh? Sekali lagi, thank you to this morning. Terima kasih. Ha, ni korang ambil watak, ni pun watak utama juga dalam TDC Holding sebenarnya. Dalam kereduan juga nama dia Pak Ehsan, nama dia Pak Ehsan. Pak Ehsan, nantilah mungkin grand satu hari nanti dia akan comeback juga, insyaAllah. Pak Ehsan, ha? Pun sangat membantulah. Kita pada permulaan dulu sangat membantu. Dari Indonesia datang. Baik. Dan boleh tak saya nak baca ramai-ramai dengan penuh semangat. Dia habis dah last ni. Saya nak semangat tuan-tuan. Saya nak semangat tuan-tuan. Hidup ni kalau tak ada semangat, kita tak hidup tuan-tuan. Kalau tak semangat, kita tak hidup. Sama juga Cik Azmi. Bila dengan Sinodra dia.
kampung tadi dengan director. Kami suruh dia itu juga. Kalau ada semangat dah datang hari ini. Kita akan kata dan kaki tulang lepak erat. Beliau dengan kursi roda Ferrari beliau. Beliau namakan Ferrari beliau. Angkat kata. Belakang ada. Tak sempat nak sharing malam ni. Ya. Apa alasan untuk kita nak buat? Boleh ke boleh? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Bituai kita kena clear. Hari kalau kita tak ada hari ini, pendapatan kita ada, kita boleh wariskan kepada keluarga kita. Itu saja. Kita sedang dalam faham, tak ada orang akan meminta-minta sedekah daripada keluarga kita. Asbab sistem ini. Boleh ke boleh? Boleh. Baik. Keluar aja tulisan, terus sebut dengan semangat masing-masing. Ini pelajaran dia sebenarnya. Sebelum saya tutup majlis ni. Betul tak? Kadang-kadang ada orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Tak semestinya yang kedua datang itu sama yang permulaannya. Boleh paham saya? Dapat sesuatu malam ini? Baik, kita mulakan. Okay? Jangan stres-stres. Ini bukan apa stres kita nak. Santai-santai tapi sampai, okey? Baik, bersedia? Are you okay? Okay. Are you okay? Okay. Internal. Ingat internal. Saya ni hanya external je. Depan ni saya tak ada, Cik Kozuki tak ada. You are alone. But you are not alone. Betul tak? Guna tanya ayat, maksud tu lah. Baik, bersedia? Itu saja malam ini. Sekian terima kasih. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wataala yang berusaha dan sebagai tuan rumah saya sendiri. Saya senang kepada tuan-tuan dan puan, abang-abang, kakak malam ini saya senang sharing. Mohon maaf pada terkasar bahasa. Jadi sekali lagi, dengan duit hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Dengan situ join tak? Insya Allah kita sihat. Berkat dunia akhirat. Sekian terima kasih. Doakan saya berjaya dunia akhirat. Saya doakan tuan-tuan dan puan, abang-abang, kakak. Kita sukses bersama-sama di TDC Holding. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.